teman-teman semuanya, dan hello guys. Balik lagi di Android Let's Play. Seperti biasa, Android Let's Play bakal ngasih game terbaru ya. Namanya adalah Gestar Odin. Game ini masih berbahasa Jepang dan dari Square Enix, Cryware. Wow, keren sekali ini, pastinya sangat-sangat mantap. Oke, langsung aja kita start gamenya, bro. Di sini ada setting ya, cuman ya karena udah di loading. Oke, suruh download 34 MB. Hanya 34 MB dan sudah selesai. Oke, cepet juga downloadnya ya, 34 MB doang. Ini loading buat ke Battlefield. Oke, buat grafiknya oke banget, kayak game-game konsol PlayStation gitu. Oke, di sini langsung kita lanjut lawan bos ya. Untuk battle-nya ya mirip-mirip sama game-game Square Enix Final Fantasy gitu lah ya. Oke, ini dia. Kita pakai attack, bro. Oh, wow, pertama-pertama kok nge-lag ya? Nggak tahu juga saya. Kenapa nge-lag? Oke, mantap sekali. Nge-lag dikit nggak masalah ya. Ini udah nggak nge-lag soalnya tadi pas awal kan nge-render gitu. Oke, ucrot. Belum mati, bro. Oke, gua punya skill di sini. Mundur, mundur, mundur. Kok mirip Persona ya? Oke, menang. Nice. Udah mati ya? Udah mati dong. Oke, woi, mantap sekali. Namanya Gestal Odin. Sangat keren sekali ya. Mantap loh buat gamenya loh. Oke, ini dapat apa? Oh, dapat duit semua. Oke, kita menuju ke tempat kedua kah? Oke, loading lagi, bro. Oh, ini apa ini? Kita bisa skip ya. Soalnya saya juga nggak terlalu tahu sama apa ini, sama ceritanya ya. Tulisannya juga bahasa Jepang seperti ini, jadi saya nggak tahu deh. Ini suruh ngapain? Saya nggak tahu. Dan oke, ini sudah sampai sini. Kita muter-muter dan itu ada monsters ternyata. Loading untuk battle. Oke, sekarang udah punya temen nih. Saya udah punya temen. Oke, maju. Ini buat skillnya. Oh, strong, weak ya. Ternyata dia kalah sekali. Kuat sekali punya gua, bro ya. Mantap sekali. Kenapa ini musuhnya lemah sekali? Wah, sangat lemah, bro. Serang, biar. Menang. Oke, kenapa musuhnya anu ya? Noob-noob semua ini. Gak apa-apa sih, kalau yang noob-noob itu yang malah saya suka. Kalau misalnya ada orang itu musuhnya noob, bang. Walah, malah saya seneng ya kalau dapat musuh noob, seneng. Kenapa seneng? Ya biar bisa menang, ya kan? Berarti lu noob, bang. Iya, gak apa-apa. Yang penting menang. Ya, jujur saja. Saya itu jujur saja, bro ya. Job select. Oh, defender, fighter, healer. Fighter. Nice sekali. Gila, bro. Saya dapat di Final Fantasy 7 ini ya. 7 apa 8 ya? Kok 7? 8 ini, coy. Oke. Ini 7 ini, 7. Itu tadi Final Fantasy 7. Goblok lu, bang. Final Fantasy 8 itu. Ya, saya sukanya kayak gitu, bro. Emang, bro. Oke, kita buka. Dan apa yang akan kita dapatkan? Kita akan mendapatkan... Wow, apa ini? Bintangnya 4. Dan apa ini? Bintangnya 3. Dan apa ini? Bintangnya 2. Waduh. Cuman bintang 2 ini. Gimana ini? Kita skip aja, bro. Oke, kita ke menu lagi. Equip, bro ya. Kita equip. Oke, mantap sekali. Kita bisa skip. Emang banyak ceritanya. Maafkan ya. Maaf ya kalau misalnya banyak ceritanya ini. Terlalu banyak sekali. Waduh. Jadi susah ini. Nah, sekarang kita udah punya senjata yang keren banget ya, bro ya.
sekarang kita kemana ini? Oh, bisa bisa dideketin gitu, bro. Nah kan, bisa bisa jauh sekali, bisa dekat sekali. Oke, sangat dekat sekali ini. Dan ini sangat keren banget menurut saya. Oke, let's go. Ih, kita bisa lompat kah? Oke, sangat keren banget gamenya berarti ya. Tapi, itu ada bos. Anjay, kita lawan bos yang besar sekali. Oke, itu gede banget bro, by the way. Oke, by the way, itu gede sekali. Tapi nggak bisa di, itu ya, zoom in, zoom out ya. Punya saya juga gede bro. Kita lawan ini bos yang gede banget, oke. Kita lawan bos yang gede sekali ini. Sepertinya sangat mantul sekali. Gila bro, sangar ya. Grafik efeknya juga mantep ini, oke. Gameplaynya seperti ini emang. Saya suka sih sama game-game yang model seperti ini bro. Oke. Semoga ini cepet rilis ya. Oh, apakah ini rilis? Oh, nice, dia weak. Kita serang. Oh, itu nge-heal, apa nge-jurus? Oh, mantap sekali. Ini adalah game yang saya suka dari dulu bro. Efeknya juga mantep ya, bukan kaleng-kaleng gamenya ini. Walaupun turn based, ini bukan turn based kaleng-kaleng. Ini sekelas game-game konsol asli, bikinan Cryware gitu loh. Gila tuh efeknya bro, bikinan Cryware gitu loh. Nice, menang ini. Sangat gampang sekali buat bos pertama ya. Oke, kita menang melawan bos yang pertama. Pertama banget. Oke. Wih. Waduh. Mantul. Mantul sekali. Mantul sekali. Oke, sekarang kita lanjutkan yang tadi karena ini udah saya download semuanya datanya. Dan kita harus membantu teman kita. Nggak tahu nih bantunya bantu apa gitu. Oh, di sini ya. Oke, di sini tuh harus membantu. Terus grafiknya ini udah tak bagusin juga ya. Nggak ngerti nanti bakalan nge-lag atau nggak ngerti karena ini game baru. Makanya ini agak makan-makan grafik ya. Belum terlalu optimize lah pokoknya. Karena ini game apa ya? Rame banget juga nih player lain atau apa ya? Nggak tahu, saya bingung ini. Koneksinya emang agak sembrono kali ini. Oke, kita skip aja bro. Nah kan, kayaknya udah sukses nih. Saya tadi dapat orang, cuman cara pasangnya gimana gitu loh. Nggak apa-apa lah, kita pasang dulu. Oh, ini jadi leadernya. Oh gitu ya. Oke, kita lihat bro. Kan tadi saya dapat leader ya. Sekarang kita ganti leadernya jadi cewek. Cantik sekali. Oke, let's go. Iya kan? Luas sekali tempatnya bro, sangat luas. Oke. Oh, ternyata jadi ini tetap ya. Heran saya kenapa. Tapi sangat ramai sekali. Dan sangat-sangat bagus ini. Woi, gila bro. Sangar enggak tuh? Game sangar ini. Game sangar ya gini ya. Game sangar ya gini. Loh, ini harus lawan ini ya. Red Ratata. Ratata di Pokemon ya. Dangdut Ratata. Dangdut Ratata. Dangdut. Oke. Langsung serang semuanya. Mati kau. Ini jurus andalan saya nih. Woi, mantul sekali. Wah, teman saya tuh. Wah, jurus lagi, bro. Mantap enggak tuh? Efeknya makan grafik banget ya. Yalah, ini rendernya di anu horizontal enggak vertikal. Oke. Oh, gua tahu nih kenapa game ini dibikin vertikal, karena berat ya. Kalau horizontal ya, ini horizontal berat nih. Oh, gua tahu kenapa game ini dibikin vertikal, karena kalau horizontal berat. Jadi kalau game-game itu yang vertikal itu emang karena berat ya, jadi dibikin vertikal. Oke, let's go. Keren-keren banget orangnya bro, serius sumpah ya. Mantap-mantap banget. Anjay, itu tuh gila-gila banget, gila-gilaan bro. Ini orang loh ternyata loh.
Ini orang loh pada loh. Ini pada orang pada main, coy. Gila, mantul, mantul sekali. Mantul sekali, mantap betul. Oke. Apa ini? Gila, ini apa ya? Monster apa? Kayaknya monster gede banget ya. Oke, dapat screenshot yang bagus. Langsung kita lawan. Pokoknya di screenshot ya. Kenapa saya screenshot di gamenya? Karena biar nggak clickbait atau menipu ya. Clickbait itu syah. Asal clickbaitnya tuh nggak menipu gitu. Kalau misalnya apa? Thumbnailnya apa? Isinya apa gitu kan? Ya itu namanya bukan clickbait, itu namanya menipu. Kalau clickbait dibikin sebagus mungkin gitu ya. Tapi ya sama yang di apa? Misalnya lo ya, walaupun nggak ada di videonya, tapi kan maksudnya itu cover gamenya atau itu berhubungan sama gamenya gitu. Kalau misalnya lo angry bird, keren sekali, mantap grafiknya, ultra HD 4K gitu ya. Atau wow, super HD 4K, ultra K, ultra 4K gitu ya, lo itu nggak waras itu. Nice, mantap, gampang banget dibunuhnya. Dari tadi malah nggak lawan gua sama sekali ya. Gamenya emang kayaknya berat banget ya. Kalau di horizontal gini, saya belum coba di vertikal nanti. Oke, kita lawan yang sama. Waduh. Jadi ini servernya sih emang masih Jepang ya, belum Indonesia atau Singapura gitu. Jadi ya maklum. Kalau seperti ini tuh nge-lag nano GPU-nya. Karena ini sebenarnya bukan game horizontal ya, jadi dipaksa gitu sama Miui, dipaksa sama Miui gitu, dia langsung dari horizontal. Aduh, oke lah. Oke, ini benar-benar unyu-unyu sekali ya ceweknya ya. Oke guys, thanks for watching. Apakah jangan lupa subscribe, ataukah nanti saya lawan bos lagi? Kayaknya gue pengen lawan bos deh. Saya penasaran banget sama bosnya. Lagian dikit lagi nih bos nih. Oke, kita lawan bosnya ya. Kita lawan bosnya. Oke, langsung saja kita lawan bosnya. Ini di mana nih? Oke, skip. Iki mas. Iya, iki mas. Iki lah iki. Wah, itu kabar. Emak duluk-duluk gitu doang. Ah, ini dia. Paling sebel ini sama koneksinya game ini nih. Jadi kalau kalian tuh pengen main sih sah-sah aja, cuman ya koneksinya ini yang bikin emosi. Ih, tiba-tiba pindah sini ya. Loh, tiba-tiba dia pindah. Oh, saya harus ke sini ya. Tiba-tiba pindah, bro. Oke, nggak apa-apa sih. Nggak tahu itu tiba-tiba ke sana ya. Tuh, ternyata cuman mencolot-mencolot gini ya. Oh, ada loadingnya. Apakah kita langsung melawan bosnya? Bosnya pitik. Pitik wali ke sobok kebon. Wah, bosnya pitik, bro. Kita lawan bosnya. Kita lawan bosnya ya. Kita lawan bos pitik. Kita lawan bos pitik. Oh, jangan ternyata. Kita lawan yang kecil-kecil dulu ya. Biar ada temennya nanti. Oke. Kita langsung lawan bos pitik ternyata, bro. Oke. Mati kau, bos pitik. Gampang banget yang dibunuh kayaknya nih. Mana? Dia jurus, bro. Oke, menang, gampang banget ya. Aduh, mati saya mati. Aduh, ampun. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa subscribe channel Android Let's Play. Gamenya sangat keren banget. Kalau mau download langsung aja ya ke deskripsi. Jangan lupa share ke teman-teman kalian biar ya bisa mabar kali. Bisa mabar kayaknya. Mungkin saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu, bro. Atau ini ketemu itu NPC atau emang bener-bener.